Utamanya adalah dari IGUK Sejarah Bakat. Sumbangan ini bernilai RM150,000 yang terdiri dari PPE seperti gaun, 5,000 buah face shield, 20,000 kalai N95 mask dan 200,000 kalai pre-fly surgical face mask. Sumbangan ini kepada pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk diedarkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Dan pada hari ini disaksikan juga oleh Dr. Noor Aslina Bahakuddin, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perubatan. Jadi bagi pihak rakyat Negeri Pulau Pinang, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada IDUK Sdn Bakat dan Yang Berbahagia Tato sendiri atas sumbangan yang diterima pada hari ini. Bahan-bahan ini adalah keperluan harian bagi frontliners yang bertugas di fasiliti perubatan di seluruh Negeri Pulau Pinang, baik pun di hospital-hospital maupun klinik-klinik atau PKRC dan sebagainya, untuk melindung mereka daripada jangkitan. Walaupun begitu, kita mendapati ramai frontliners juga dijangkiti COVID-19 semasa mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka, dan ini satu pengorbanan yang amat besar bagi frontliners, baik dari frontliners perubatan maupun frontliners dari agensi-agensi penguatkuasaan dan pihak berkuasa tempatan, PDRM dan sebagainya. Jadi ini adalah pengorbanan demi memerangi pandemik COVID-19, dan saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua frontliners yang memang menghadapi banyak cabaran dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan sumbangan dari sektor korporat, sektor NGO, orang perseorangan akan memberi galakan kepada frontliners untuk terus tahan dengan keadaan yang amat mencabar ini sehingga kita mencapai kemenangan. Saya juga menyuruh kepada semua rakyat Pulau Pinang, demi menjaga keselamatan dan nyawa, kita bersama-sama main peranan masing-masing supaya penularan pandemik COVID-19 ini dapat dikawal dengan baiknya. Kita faham bahawa dengan lonjakan kes-kes, kemudahan perubatan dan pukang perubatan sedang menghadapi cabaran yang besar, dan pihak kerajaan negeri demi menjaga rakyat Negeri Pulau Pinang, kita mahu memainkan peranan yang berkesan bagi memenangi perang terhadap COVID-19 ini. Dan Yang Berhormat Ibu Menteri,
baru dilantik sebagai pengerusi task force untuk gembelingkan tenaga kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan maupun sumber-sumber dari pihak swasta dan komuniti demi mengisi kekurangan yang ada dalam sistem perubatan awam. YBP telah menyatakan kekurangan termasuk bekalan oksigen ke ward-ward COVID, ambulans dan kemudahan logistik, keperkasanan pusat operasi CAC dan sebagainya, dan keperluan melengkapkan PKRC. Ini adalah desakan ataupun keperluan yang perlu diisi dengan segeranya, dan kita berharap Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairi yang akan melawat negeri Pulau Pinang esok akan mendapat gambaran yang sebenarnya tentang keadaan di negeri Pulau Pinang dan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan rakyat Pulau Pinang dijaga, dilindungi dan dapat mencegah penularan pandemik COVID-19 di negeri Pulau Pinang.